Welcome back di keluarga Eles Eles. Kali ini kita sedang berada di Tajur Halang Sijeruk di tempatnya Ak Ridwan. Kali ini kita akan mereview koleksian di tempatnya Ak Ridwan. Teman-teman bisa lihat dulu ya, di sini ada Hadaka, ada Aglonema, dan ada Calathea. Oke, buat teman-teman yang kebetulan sedang mampir di keluarga Eles Eles, jangan lupa tetap bantu kami untuk di like, subscribe, share, dan komen bila ada kekurangan dan ada pengetahuan yang kita bisa berbagi. Jangan lupa untuk dibantu agar kami makin berkembang dan bisa mendatangi petani-petani atau nursery-nursery yang ada di Indonesia ini. Ya, buat teman-teman yang sudah subscribe di keluarga Eles Eles, jangan lupa dinyalakan loncengnya agar pada saat kita tayang yang baru nggak ketinggalan. Jadi kita tahu informasi-informasi kekinian tentang tanaman-tanaman hias. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Teman-teman, ini adalah Ak Ridwan, pemilik dari One Garden. One Garden. Iya, One Garden ini berada di Alamatnya di Kampung Tajur Halang, Kecamatan Sijeruk, Kabupaten Bogor. Kabupaten. Harus ditekankan deh, Tajur Halang kan ada di Cibinong. Ini tuh baru. Kita patokan, ya baru patokan Kecamatan Sijeruk dulu, baru desa-desa Tajur Halang. Oh gitu, jadi teman-teman Tajur Halang itu di Bogor ada dua. Iya. Di sini Sijeruk, Tajur Halang Sijeruk, yang di sana Parung. Iya. Ya, jangan salah, di sini lebih ke puncak-puncakan suasananya ya. Dekatnya ke Ciapus, masih satu wilayah Ciapus. Satu wilayah dengan Ciapus. Betul. Aku ngeliat tanamannya Ak Ridwan ini segar-segar banget ya. Alhamdulillah. Boleh ya kita review ya. Boleh. Buat teman-teman keluarga Eles Eles, kita review tanaman yang ada di sini sama harga dan kesehatan. Boleh. Dan kesegaran mereka. Iya. Oke. Iya. Nah, kita mulai dari mana, Ak? Dari sini boleh deh. Ini kita punya namanya Kadaka Lasakna. Kadaka lasanya. Lasanya biasanya dibilang ini Kadaka lasanya kobra. Ini nomor satunya udah paling bagus. Nomor satunya. Yes. Kalau boleh tahu ini lokal atau impor? Kalau ini lokal. Oh ini lokal. Ini lokal. Iya. Si tanaman si Kadaka ini aslinya tahu nggak? Kalau aslinya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi belian saya dari teman masih daerah Ciapus juga. Oh gitu. Diperbanyak di banyaknya di Ciapus. Oke. Okay, berarti udah pasti segar kalau lokal iya, ya. Iya jelas. Teman-teman bisa lihat ya tuh, cakep banget. Tuh keriting-keritingnya ya. Keritingnya, warnanya, kesegaran, kesehatannya tuh. Nggak ada yang defect. Iya. Ya, nggak ada yang defect daunnya. Defect. Sama sekali tidak ada yang defect. Ini harganya berapa, Ak? Untuk harga ini 150. Serius? Iya. 150.000. Cuman 150 aja. Nah, teh kebetulan hari ini banget. Kita lagi ada sale. Hari ini aja atau gimana? Hari ini mungkin nanti berkelanjutan. Kita untuk sel kita main di Instagram. Di Instagram. Nah, yeah. Instagramnya apa, nah, Ridwan? Instagramnya nanti boleh di follow angka 1 ONE underscore garden. Oke, nanti akan kita kasih di deskripsi ya, teman-teman ya. Ada di deskripsi. Nomor teleponnya Ak Ridwan, apa namanya, marketplace, sosmednya Ak Ridwan akan kita lampirkan. Iya. Ak, sebelumnya nih. Iya. Kalau misalnya ada yang merawat Kadaka ini, iya. Ya si Kadaka ini kan kita kan di Bogor ya. Iya, di Bogor betul. Itu curah hujan lebih tinggi. Betul. Iya kan sehingga lembab. Iya. Jadi kalau aku perhatikan untuk kita yang di wilayah Bogor untuk si media tanam ini pasti yang poros. Iya. Iya kan? Iya. Karena dia harus keluar terus karena kita hujannya lebih sering. Iya. Nah, kalau untuk di daerah yang lebih panas, di kota-kota yang lebih panas itu gimana, Ak? Kalau misalkan itu kita lihat dari ukuran ini aja teh, ukuran pot dia bisa tumbuh lebih besar dengan pot ini nih. Mungkin paling diatur dari airnya aja. Mm-hmm. Kalau misalkan di kita penyiraman seminggu sekali, mungkin di sana seminggu dua kali. Mm-hmm. Cuman kalau misalkan udah media tanam ini udah cukup. Oh berarti media tanamnya udah yang seperti ini aja. Hanya nanti si frekuensi penyiramannya tergantung daerah masing-masing. Soalnya kan kalau misalkan tanaman udah gini dia akar udah punya pola sendiri di dalam takutnya nanti diganti malah berubah dia malah ini. Ak, sekalian nih aku mau di sini kita juga mau berbagi ilmu ya, Ak. Yeah. Nah, di sini kan aku lihat ada yang hitam nih, Ak. Ada yang hitam. Nah,
aku pengen ini sih, A, kalau misalnya kayak penjual, pasti akan kalau datang ke sini pasti akan di, akan yang milih kan, yang beli pasti milih. Betul. Nah, kalau AA juga pasti mengirim juga pasti akan dipilih yang bagus dong. Iya, betul. Nah, betul. Aku juga di sini pengen memberikan informasi ya, karena aku juga pecinta tanaman hias. Jadi kadang-kadang di tanaman hias ini ada aja gitu. Iya, ada aja masalahnya karena sempurna. Mereka ini bukan barang elektronik yang memang pada saat keluar dari pabrik, keluar dari toko memang ada quality control. Di sini sih pasti ada quality control, cuman karena namanya tanaman hidup, dia makhluk hidup juga. Jadi apa ya? Dia itu tumbuh kadang bukan sesuai dengan maunya kita. Iya. Tapi maunya dia gitu ya, betul, ya. Betul. Jadi kadang-kadang di sini segar bisa jadi pas misalnya aku bawa pulang kurang dia nggak cocok, cocok. Cocok-cocokan si tanaman gitu ya, ya benar nggak sih, A? Betul. Betul kan? Tapi di sini mayoritas tanamannya segar-segar ya. Kalau yang Kadaka ini nanti kita review lagi nih tanamannya. Kalau kayak gini-gini teh, misalkan kurang bagus gini nih. Nanti ada momen tuh di Instagram bisa kita sell. Gimana ya, Mas? Bisa kita sell coba, nih. Coba. Iya, coba. Ini kan perfect nih. Mama kayaknya doyan nih sama perfect nih, ini kan. Yang kayak gini enggak mau dong harganya samain. Betul. Udah pasti ada diskon. Udah pasti ada diskon. Tapi ada di momen-momen tertentu. Jadi pantengin terus IG-nya One Garden. Garden. Iya. Nah, satu lagi, kalau misalnya saya kan juga pecinta sel-selan ya. Iya. Terus harganya jauh nih atau diskon ya. Iya, iya. Nah, terus saya dapat yang seperti ini. Ini masih bisa ada kemungkinan dia tumbuh lagi seger? Kalau yang udah item-item gini mending digunting, dibuang mati. Tapi kan generasi penerusnya. Oh, gitu. Iya, tanaman kan memang ada kemungkinan mati, tapi tumbuh juga. Iya. Jadi kalau bener nggak sih kalau misalnya kayak udah hitam gini, mendingan kita buang. Mending kita buang karena nutrisinya itu akan terbagi ya. Iya, jadi mendingan si nutrisi ini buat tanaman yang sehatnya ya, betul. Biar dia tumbuh lagi si daun-daun barunya. Oke, lanjut ada aglonema teh. Ini red majesty udah sisa-sisa sih teh. Biasanya kayak gini udah clearance sale. Oh gitu. Kalau ini di angka berapa? Kalau ini di angka 125.000. 125.000 tuh, satu jengkal lebih ya. Satu jengkal lebih. Red Majesty. Dan ini juga yang aku pegang ini tidak ada daun defect dan ini keluar daun baru. Iya. Bagus, segar-segar ya. Nah, berapa tadi ini? 125.000 untuk Red Majesty. Iya. Kalau ada teman-teman dari keluarga Eles-Eles yang pengen beli di Arituan tapi jauh lokasinya. Bisa online enggak? Bisa. Bisa online juga. Oke. Tetap di deskripsi nanti saya akan cantumkan nomornya Arituan. Nah, untuk pengiriman kita semuanya full pakai pot. Jadi misalkan nih kita beli ini. Ini dibungkus semuanya sama pot-potnya. Jadi enggak ada perubahan. Oh, misalnya saya beli ini 2. Iya. Beli Kadaka 2. Iya. Beli yang lain 2. Totalnya saya beli 20. Iya, dibungkus satu-satu teh. Serius? Serius. Jadi tidak ada pembongkaran? Tidak ada. Jadi Arituan mengirimkan per pot. Iya. Yang di packing ya. Betul. Di packing dengan aman untuk sampai ke tempat bunda-bunda tetap cantik dan segar. Iya. Gitu. Yuk, lanjut. Tapi itu apa namanya, harga segitu 125 belum termasuk ongkir kan ya? Belum termasuk ongkir. Tapi tetap teh masih bisa nego-nego dikit. Oh, masih bisa nego-nego. Masih bisa. Loh. Jadi kita punya harga. Nego dikit oke. Sometimes kita ada sale. Oh, gitu. Mantap kan ya? Jadi benar kata Ridwan. Pantengin terus IG-nya jadi kita tahu kapan lagi sale-nya, kapan dia lagi turun harganya dan lain-lain. Ini kenapa hijaunya beda ya? Kayak pelangi ini cantik ya? Malah cakep kadang-kadang ya. Nah, itu dia tadi yang tadi saya bilang. Tanaman itu bukan maunya kita. Iya, betul. Iya kan? Ini dari sekian banyak yang hijaunya beda ini loh. Dan ini cantik banget loh. Iya. Mirip red cherry enggak sih? Itu red cherry itu mahal loh. Iya. Ini tinggal tutup dikit medianya, tambah ke atas. Oh, jadi gimana? Ya. Gimana? Pakai pot agak tinggi biar ketutup ini nih. Udah cantik. Oh, jadi repotting? Iya, repotting. Nah, nanti kalau misalkan repotting, lebih baiknya itu nggak dibongkar media, tapi tambah. Oh, jadi dia gini kan, sistemnya dibalikin gitu. Masukin lagi ke pot barunya, betul. Tambah media. Nah, untuk medianya kalau aglo ini? Kalau aglonema, biasanya sih seka mentah,
terus lagi Kokopit. Mm-hmm. Itu aja sih, cukup. Itu aja ya. Jadi tinggal di repotting itu jangan dibongkar tapi di apa ya, dituang gitu terus dipindahin ke pot baru ditambahin media tanamnya. Iya. Oke, lanjut. Next kita masih punya banyak nih teh stoknya. Apa ini dut ya? Ini namanya dut Anjamani. Dut seger-seger ya teh. Iya, enggak meletoy-letoy gitu. Ember. Ya. Ini yang ini kecil. Tapi ngeroset. Tuh. Susunannya iya, udah twing-twing-twing dan warnanya ya. Iya, ini kadang-kadang ada yang gini juga. Ini teh. Juga? Kadang-kadang ada yang gini. Oh, ini harganya? Harga tetap sama. Berapa? Harga tetap sama. Ini harganya cuma 100 ribu aja. 100 ribu? Mau yang kecil, mau yang besar, dan kalian harus tahu, kalau beruntung, dapat kalau beruntung rumpun. Iya. Ini rumpun dua loh, harganya sama 100 ribu. Dan ini daun baru, ini calon daun baru udah tinggal mengembang. Daun baru kan biasanya aglo pada keluarnya kecil ya. Gitu ya. Ini normal sih. Nah, cuman yang dua bonggol. Rumpun dua ini memang ada satu defect. Iya, yang itu. Ya, ini tinggal buang. Yang lainnya aman. Kalau ini judul satu teh. Nah, kalau ini orang beruntung. Yang beruntung ya. Jadi ayo banyakin tahajud lah. Cukup banyakin tahajud dan banyakin selawat biar dapat yang kayak gini nih. Iya. Harga 1.000 dapat 2. Oke, lanjut, A. Lanjut, kita punya yang ini juga nih, stoknya masih banyak. Pink Katrina. Banyak juga nih. Pink Katrina ini cantik ya. Kayak pipi bayi loh pinknya tuh. Seger-seger ya. Iya. Satu jengkal lebih. Iya. Tuh, ini berapa, A? Murah aja, teh. Sama, cuma 100 ribu aja. Cuma 100 ribu? Cuma 100 ribu. Oke, Pink Katrinanya 100 ribu, teman-teman. Tuh. Udah, wah, sehat ini mata iya, temannya. Udah di tangannya Arituan udah sehat-sehat, dijamin. Kegantengannya maksimal kayak yang punya. Terus kemana kita? Next, aduh ini udah mulai-mulai kosong. Ini Alfie ya? Ini ya, Lady Valentine. Ini best seller juga ini. Tapi di sini semuanya kayaknya best seller juga sih teh, alhamdulillah. Cakep ya. Ini hey! LP lagi bagus-bagus, sebetulnya si Lady Valentine ini judulnya 2. Biasanya rumpun 2, cuman ini lagi kemarin lagi 3 gini nih. Wow. Kan? Judulnya 2 ini teh. Jadi kalau tadi di Dut Anjamani kita menemukan 2 rumpun, di sini kita menemukan 3 rumpun. 3 rumpun. Iya. Harganya apakah dibedakan atau sama? Sama aja teh. Dipukul rata. Dipukul rata. Berapa? Cuman 150. 150. Iya. Jadi tuh nggak rugi ya. Kalau menurut aku sih ini udah mirip konkom. Tuh, pinknya udah keluar banget loh. 3 rumpun. Yuk kepoin deh. Iya. Cepet WhatsApp si AA. AA Kaset. Ini apa? Black Maroon ini ya? Ini Red King. Oh Red King. Red King. Iya betul. Ya ampun warnanya. Kalau ini tunggal deh. Ini tunggal. Tunggal. Red King. Tapi ya tinggal tunggu anak sih kalau ini. Udah seger banget udah, ya. Udah seger banget. Ya. Berapa ini, A? Red King sama kayak Lady Valentine cuma 150.000. 150.000, iya. Tapi warnanya itu banget loh tuh. Iya. Cakep ya. 150.000 untuk Red King. Marun nih. Nih, cakep nih yang ini. Tuh. No defect. Nah, nanti suka ada yang gitu teh. Minta pengen yang dipegang Aridwan misalkan. Oh, suka ada yang kayak gitu. Susah ya. Jadi kalau sebenarnya siapa cepet dia dapat iya, ya, betul. Ya. Tapi tetap kita pilihkan yang terbaik. Iya. Buat pelanggannya Aridwan iya. Pasti akan dipilihkan yang terbaik dan enggak sekali jualan deh. Betul. Iya. Kan maunya panjang ya, A, iya. Ya. Ini cuman tinggal dikit nih teh. Big Apple. Oh, ini Big Apple. Big Apple ini. Sisanya tinggal dikit nih. Tinggal 5 pohon. Alhamdulillah ini juga best seller banget ini Big Apple. Pink juga ya dia warnanya ya? Iya. Berapa ini, A? Big Apple 150.000. 150.000. Iya, dia juga tunggalan ya? Iya, tunggalan. Kalau Big Apple. Ininya pink loh. Iya, yang bawahnya pink ini. Kayak ini ya, kayak siapa namanya? Pink Dalmatian ya pinknya? Iya, Cuman kalau Pink Dalmatian ada pinknya kan. Iya. Cakep loh. Oke, okay, lanjut, 5. A. Buruan itu. Tinggal 5 ya? Ya. Next kita punya Red Anja.
Radidut Anja. Radidut yang ini Anja. Red Anja. Red Anja. Merahnya dia lebih keluar daripada si Dut. Dut. Kalau Dut dia lebih banyak hijaunya. Ini cakep ya. Cakep ya. Kayak apel-apel Washington gitu loh. Iya, warnanya banget ininya. Ini Dut juga bukan sih mau bentuk daunnya itu? Oh iya. Iya kan? Iya. Gendut-gendut gitu. Hmm. Ini berapa, A? Ini 100.000 aja teh. 100.000. Oke, lanjut. Iya. Lanjut kita punya ini lautan Snow White nih. Iya, yes, Snow White-nya banyak banget, seger-seger. Ini rumpun ya? Rumpun. Rata-rata 3, tapi yang dipegang teteh 4 ya? Ya 3 judulnya, kalau misalkan ada yang 4 kurang lebih dikit lah. Iya, Anda beruntung. Iya. Berapa ini, A? Untuk Snow White rumpun sebesarnya cuma 200.000 deh. Serius? Iya. Mau rumpun berapapun dia 200.000. Mau rumpun berapapun 200.000. Nih, cakep deh, Bun. Bunda-bunda nih ya. Tuh. Merah-merah tiba-tiba ada Snow White. Iya. Cakep kan? Tuh. Masalah akar jangan diragukan deh. Wow. Masalah akar ini putih-putih semua, jalan-jalan semua nih. Gondrong banget ini. Mm-hmm. Ini namanya si Snow White gondrong. Bukan kaleng-kaleng ya, iya. Nggak satu, kita cabut dari yang lain semuanya. Ini udah lokalan ya? Udah bisa dibilang lokalan. Ini yang hijau-hijau ini apa sih, A? Obat itu teh. Oh, vitaminnya dia. Oke. Okay. Yuk, lanjut. Yuk. Kita punya suksom rumpun, stoknya tinggal 3 nih. Ini juga alhamdulillah best seller. Tinggal 3 suksomnya. Suksom rumpun. Ini suksom apa? Jaipong batik. Masih jaipong. 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 Warnanya. Ini rumpun 2 yang ini aku pegang. Iya, rumpun 2. Yang ini ada tinggal 1, ini rumpun 3. Rumpun 3. Hanya ada 3 pot. Hanya ada 3 pot. Sisa 3 pot aja. Iya. Berapa ini, A? Ini harganya 300.000 aja teh. 300.000. Tapi udah rumpun, bukan grouping ya, ya? Bukan grouping. Bukan grouping rumpun. Ya, ini rumpun. Iya. Oke, 300.000 untuk suksom jaipong. Iya, rumpun. Kita apa juga ini? Punya suksom tunggalnya. Sama-sama jaipong. Sama-sama jaipong. Oh. Ini barangnya betul-betul bagus gitu. Warnanya ini karena kita di Bogor teh ya. Kurang terlalu panas jadi gini. Oh gitu. Iya. Tapi kan aglo kan kadang-kadang masalahnya itu bukan warna teh kadang-kadang. Hidup dan matinya aja udah jadi masalah. Betul, betul, ya kan? Betul, betul. Tapi di sini udah dipastikan hidup. Cuman kalau warna gini ya balik lagi ke selera sih kalau menurut aku ya. Oh, kalau iya. Kalau aku sendiri betul, gini, betul. Suksom itu memang dia merah. Merah. Tapi aku ngelihat daun yang kayak gini nih kalau menurut aku dia kayak yang kan tanaman bukannya dia makin cacat makin mehong. Iya. Iya kan? Iya, sih, ya mungkin dia mungkin bisa jadi dia mutasi, kita enggak tahu loh. Betul. Tuh. Warnanya. Cakep kan? Iya. Balik lagi ke selera masing-masing sih. Maunya yang seperti apa? Iya. Karena kan selera manusia kan beda-beda ya, A. Betul. Untuk suksom tunggal cuma 150.000 teh. Wow, 150.000 tuh. Iya. Yuk. WhatsApp deh. Stoknya si udah mulai menipis. Soalnya suksom sekali stok bisa sampai 200 teh. Berarti dia best seller juga. Best seller. Ya, soalnya kan kadang-kadang bunda-bunda gitu yang atau aglonema semua aglo dibilangnya suksom. Yang penting merah suksom. Yang penting merah suksom. Best seller banget. Ini kok ini gembel banget ya? Iya. Ini, rimbun. Ini juga apa? Rumpun-rumpun ini. Iya, rumput. Ini yang aku pegang 1 3. 3. 4 ya? 4 atau 3 sini? Ya, kurang lebih lah. Kalau yang ini yang saya pegang 4 tapi kecil 1, tapi kita lihatnya biasanya dari atas teh, kalau atas gini kan hampir sama gitu ya. Nah emang kalau misalkan teliti banget baru gitu ya tawa pohon. Tapi intinya ini rumpun. Nah, ini ada yang begini nih daunnya. Kalau ini dia kenapa sih? Biasanya ini kepanasan. Enggak masalah buat daun yang lainnya. Enggak ya? Masalah, aman, ya? aman. Jadi ini aman ya. Karena memang dari bawah juga seger-seger. Nah mungkin si ini kepanasan, dia nggak tahan panas satu daun ini. Ya biasa dingin-dinginan ya kan. Berapa ini, A? Ini karena stoknya kita udah dikit di sini langsung sell aja langsung. Ini langsung di sell. Langsung di sell. Apa namanya tadi? Ruby Garuda. Ruby Garuda, Ruby Garuda. Berapa, A? Cuman 250. 250 udah serimbun ini. Iya. Oke. Yuk, lanjut. Lanjut. Ada bambu juga nih, stoknya tinggal dikit. Aduh, nih sama bambu.
Bambu number 5. Berapa ini, A? Cuman ada 4, harganya Rp250.000. Ini juga ini ya, agak jarang ya? Agak jarang deh, agak jarang. Dan ya, dia memang daunnya kecil-kecil gini ya? Kecil-kecil. Langsing-langsing gini. Ya? Tapi ini udah mulai-mulai masuk dewasa teh. Panjang, udah mulai-mulai gitu. Ini ya. Biasa kan orang jual cili-cili gitu. Ah, kalau dia ini memang motifnya gini ya, hijau putih ya? Iya. Gitu, batangnya juga putih ya dia. Batangnya ya? Juga putih. Oh, iya, okay. Berapa ini, A? Rp250.000. Rp250.000 untuk aglonema bambu. Hanya ada sisa 4 pot saja. Iya. Lanjut, kita kemana? Ini ada widuri ya? Iya. Widuri cuman, itu beda lagi teh. Oh, ini tuh beda sih. Itu Yohana. Oh, Yohana. Kalau malam Yohani. Jam 12 ke atas Yohana. Oh, Yohana. Oh, beda ya. Dia beda-beda. Oh, pantesan aku ngeliatnya kok beda. Aku pikir mutasi. Kalau sore gini masih Yohana. Oh, gitu. Masih sore Yohana. Jam 8 malam ke atas jadi Yohani. Bukan Jono. Widurinya berapa? Widuri ini cuma sisa 3 pot, kita sel aja cuma 275. 275 untuk iya. Widuri di sel. Di sel langsung. Nah, kita ke Yohana tadi boleh? Boleh. Ini dulu nih, kasihan satu orang nyelip. Ini Mahaseti ya? Iya, Mahaseti. Mahaseti ini tinggal satu, khusus yang ini kita kasih 225 aja. 225 sel ya. Sell. Hanya tinggal satu pot. Untuk no defect ya? Iya, no defect. Mau ada daun baru. Jadi 4 on the way 5. Iya, biasanya normal sih di harga 275. 275 normalnya karena hanya tinggal 1 pot, iya. Siapa cepat dia dapat dilepas 225.000. Betul. Iya. Oke, Mahaseti tinggal 1. Yohana cuman 3. Oh, ini Yohana nih. Iya, Yohana nih. Batangnya deh. Iya. Tuh. Belakangnya. Berapa ini, A? Yohana untuk seukuran ini cuma Rp300.000 aja teh. Ya ampun, Masya Allah, Tabarakallah, masuk cantik koleksi, banget, ya, iya. Dia memang pink gini, bukan merah ya? Iya, pink gini. Ijonya juga bagus ya? Iya. Berapa tadi, 300? Rp300.000 Hanya sisa 3 pot. Iya. Nah, di sini Ridwan juga punya Red Legacy. Betul. Red Legacy, ini masih lumayan sih ya, 10 ada kali ya? Ya ada 10, adalah. Ini berapa? Red Legacy di harga Rp225.000. Rp225.000, seger tuh. Iya, seger. Bisa dilihat, krosetannya. Tuh. Ulala, cetar membaheno. Cucu em. Tuh bunda-bunda, jangan ragu-ragu ya, langsung di chat si AA Kasep. Iya. Ini suksom lagi ya? Suksom, tadi udah suksomnya. Oh yang tadi itu ya, ya sekawan tuh. Ini ada red stardust. Ini rumpun ya? Iya rumpun. Ini rumpun. Ini rumpun? Rumpun, oh my God. Memang rumpun semuanya. Ah serius? Iya, semuanya rumpun. Cius! Iya. Ya Allah, rumpun guys. Iya. Tuh bunda-bunda pasti doyan tuh, murah rumpun lagi. Bukan lagi. Berapa, A? Ini Red Stardust di harga Rp275.000. Rp275.000. Stoknya tinggal dikit. Sisanya nggak banyak loh. Nggak banyak. Tinggal dikit, siapa cepat dia dapat. Iya, biar makin cepat kita iya. Sel. Siapa yang mau datang ke sini langsung, monggo. Iya, mangga ya, A. Siapa silakan. Yang mau online juga, silakan di chat. Iya, A, Rituannya. A. Si Aglo udah nih? Aglo abis. Abis. Nah, abis. Ya. Tadi kan kita melihat kadaka lasagnanya yang kecil-kecil ya? Iya. Ini kenapa besar-besar? Iya. Ya. Ini tetap lasagna. Cuman yang di sana, kadang-kadang kita teman ada isi lagi nih F1, F2. Apa sih F1, F2? Jadi kayak ori, nggak ori gitu. KW. Iya. Oh. Nah, yang tadi yang sana. Itu orinya? Orinya. Ini hybrid. Hybrid mungkin ya kalau tanaman bukan KW ya, hybridannya. Yang tadi kan kecil Rp150.000. Iya. Ini gede cuma 250.
Ini gede 250.000. Cuman 250.000. Tapi dia itu F1-nya. Iya, ini F2 lah bisa dibilang. Tapi enggak kalah cantik loh. Ini cakep banget loh, ditaruh di pot putih ya. Iya. Dipajang itu di pojokan rumah. Tuh, enggak ada yang defect. Iya. Satu pun tidak ada yang defect. Serimbun ini. Jarang-jarang loh. 250.000. Betul. Cakep banget. Nah, ini apa lagi nih hijau-hijau? Ini hutan belantara ini, Teh. Ini gantung ya? Digantung bisa. Cuma emang orang biasanya jualan enggak ini nyampe-nyampe nyangkut-nyangkut gini tuh. Heeh, ini apa sih? Ini hoya namanya. Ini batangnya? Iya, ini batangnya. Oh, dia mau panjang ya? Iya. Oh, makanya dipasangin ini. Iya. Biar dia ngelilit di situ. Orang kan biasanya jual yang gantung kecil-kecil gitu. Saya mah jualnya segamreng-segamreng deh. Berapa ini, A? Ini sebesar ini cuma 300.000 aja. 300.000 sebesar 300.000 aja, iya. Cakep. Ya? Ini kan ada motif ya? Iya. Memang motifnya seperti ini? Iya, untuk Pubicalyx dia memang... Apa namanya? Pubicalyx, Hoya Pubicalyx. Hoya Pubicalyx. Iya. Memang coraknya ada putih-putihnya? Iya, bukan betul. Far ya? Par. Oh, ini far. Masuknya far. Oh, masuknya far. Tapi rata semua, ada pasti ada semua si corak putihnya itu? Ada semua. Pasti ada semua. 300.000 iya. Ya? Cuman 300.000 aja. Kita lanjut kemana, A? Lanjut, kita ke blok sana. Ini kita punya birkin tunggal deh. Udah lumayan menor. Iya, menor nih daunnya. Berapa ini, A? Harganya cuma 150.000. Wow. 150.000 untuk birkin tunggal. Iya. Saudara-saudara, perhatikan tuh daunnya. Cetar Mbah Henol banget ya? Oke. Iya. Emang selain tunggal ada juga. Ada dong. Ah, ini A, menor nih A. Ini ya. Kurang ribut. Ini harganya beda? Harganya beda karena ini yang Teteh pegang dua pohon. Ah. Yang ini kadang-kadang lebih. Iya, ini banyak banget. Ini banyak banget. Harganya antara ini sama ini? Sama. Berapa? Sama. Cuman 300.000. Itu teman-teman 300.000, teman-teman tinggal bisa milih. Yang ini lebih menor. Iya. Ya, secara penampilan dia lebih cetar Mbah Henol secara penampilan. Iya. Ya, dia mungkin penyanyi atau dia artis ya. Nah, kalau yang ini, ini juga ada daun yang menor juga ada, iya. Tapi dia lebih ngerumpun. Tuh. Iya. Nah, jadi tinggal balik lagi selera mau yang mana, mau iya. Yang rumpunnya lebih banyak atau yang lebih menor. Iya. 300.000 ya. Cuman 300.000. Dan masih stopnya, banyak loh. Masih banyak. Ini tuh udah mau bisa dibilang habis deh. Segini habis. Segini tuh mau dibilang habis. Berarti Arituan itu memang banyak ya koleksian si birkin ini ya? Iya, saya seminggu kemarin itu stoknya 250. Ah, itu yang di atas naon, A? Yang di atas ini enggak tahu nih gelantungan nih. Kelelawar bukan? Kelelawar ini. Antorium ya? Antorium. Ini jarang nih, Teh. Antorium dasi namanya. Oh, namanya antorium dasi. Iya. Jadi dia jatuh kayak gitu kayak dasi ya. Berapa ini, A? Untuk antorium dasi kita jual murah aja, Teh. Cuman 200.000. 200.000 iya. Dan ini hanya sisa 6 pot ya? Sisa 6 pot. Sisa 6 pot. Berapa tadi? 200.000. 200.000. Tuh. Siapa yang mau koleksi antorium dasi digantung cakep kan? Iya. Tuh. 200.000. Oke. Kita sekarang beralih ke Calathea, Teh. Yang pertama ini aja nih. Ini apa namanya? Ini aku namanya Calathea Cynthia. Oh, ini Cynthia. Gede-gede ya daunnya, A? Gede-gede ya? Daunnya, iya betul. Berapa ini, A? Ini harganya cuma 100.000. Nah, mungkin kalau buat bunda-bunda atau teman-teman yang belum tahu ya tentang tanaman hias. Jadi si jenis Calathea ini dia kalau udah menjelang sore, tuh begini daunnya. Bobo. Tuh lucu loh dia tuh. Jadi antara si daun depan sama daun belakang itu beda coraknya. Nah, ini kan coraknya begini ya warnanya ya. Tuh lihat belakangnya. Iya. Tuh, nanti kalau besok pagi dia bangun lagi ya? Bangun lagi. Dia kayak baby ya jam segini iya. Udah bobo ya. Iya. Berapa ini, A? Cuman 100.000 aja. 100.000. Iya. Yes. Ini dikirimnya kalau ada yang mau beli online tetap pot. Kita kasih pot. Kasih pot ya. Kasih pot.
Yuk lanjut. Lanjut. Ini nih namanya Calathea Pink Rossi. Oh, yang ini namanya Pink Rossi. Ini masih susah juga teh. Serius? Susah apanya nih? Barangnya susah. Oh, barangnya susah. Barangnya susah. Dan bunda-bunda juga kayaknya banyak yang suka ya sama Calathea ini ya. Dan banyak yang belum punya juga ini. Dan ini ukurannya juga macam-macam ya. Ada ya kurang lebih. Kurang lebih sama ya. Ya ada yang lebih kecil tapi lebih rimbun. Iya. Kalau dia ini kan, kan suka ada kayak gini nih, daunnya kering. Iya, iya. Iya kan? Nah, untuk pertumbuhannya gimana, Pertumbuhan apanya? Daun barunya. Oh iya, untuk Calathea itu enggak tunggal, biasanya dia keluar anakan 3. Oh, 5. Jadi gitu, bunda-bunda. Untuk si Calathea ini memang saya pribadi ada sebenarnya Calathea. Cuman memang dia ini suka begini nih. Daun-daunnya suka begini, tapi kata Arituan yang memang dia banyak banget tuh ya, tahu lihat tuh Calatheanya. Jadi dia sekali tumbuh juga nggak cuma satu, tapi dia ramean, royokan dia tumbuhnya. Betul. Oke, lanjut Lanjut, kita punya ini teh, Orbi. Orbi ini yang mahal tuh. Di orang mahal. Di sini? Di sini belum tahu kan? Belum tahu berapa? Belum tahu kan? Sebesar ini cuma 150.000. Serius? Iya. Stoknya banyak lagi. Setahu aku soalnya Orbi ini banyak yang nyari. Iya. Stoknya lumayan loh. Stoknya masih lumayan. Tapi harus cepet-cepetan sih. Iya. Namanya udah tayang di YouTube ya kan, ada di IG-nya Arituan. Iya. Di serbu orang nanti enggak kebagian. Iya. Tuh. Ini namanya Orbi, harganya dari berapa? 150.000. 150.000. Ini potnya kekecilan sebetulnya teh. Cocoknya pot 17 lah ya. Oh. Cuman kan kita maksimalkan tempatnya ya. Okay. Jadi kita iya. Kalau ini kan masuk Calathea. Iya. Nah, Calathea itu kan tidur. Mm-mm. Tapi enggak semua Calathea ya? Iya, ini bandel nih, suka begadang. Oh, dia suka begadang, guys. Tuh. Dia belum tidur, teman-teman. Dia udah pada tidur loh. Ini memang enggak tidur ya. Oh, emang enggak tidur. Bahaya nih, bahaya. Nggak takut masuk angin apa dia? Anak malam ini. Oh. Yang udah bobok juga nih teh. Iya. Ini apa? Calathea Green Lipstick. Green Lipstick. Oh, Calathea Green Lipstick. Ini masih jarang juga orang-orang yang punya. Ini angka berapa? Ini cuman di harga Rp200.000 aja. Rp200.000, tapi daunnya tuh. Gede-gede. Dan rumpun. Ini kita di Bogor lagi hujan dan mereka sebelum bobo dimandiin dulu, iya kan? Jadi mereka cantik. Stoknya masih lumayan untuk green lipstick. Berapa? 200? Ya, 200.000. Tuh. 200.000 untuk si green lipstick Ada mungkin sekitar 20. Bentar, ini apa yang gede ini, Masih Orbi. Oh, tapi beda harganya ya? Harganya beda dikit. Tuh, ini gede banget loh. Ini kenapa kayak gulungan duit ya? Tuh. Daun baru ini. Daun barunya lucu. Ngelingker-ngelingker gitu. Ini berapa, Yang itu 200.000. Nih, perbandingan yang 150 sama 200.000. Jauh. Ini ya. Ini berapa? 150. Ini 200. Mendingan yang ini kalau aku sih, tapi tinggal dikit tuh. Cepat-cepat ya dapat. Serbu. Yuk, lanjut. Kita punya Calathea Linden. Linden apa Lindeni? Linden. Oh, Linden. Ini juga anak malam juga, enggak? Ini enggak, ini mah tidur. Oh, ini tidur. Tidur ini. Belum mamam kali dia ya. Tuh. Ini gede banget yang Arituan pegang. Nanti bunda-bunda, "Maya, pegang." Tuh yang ini sekali keluar 3. Oh, iya benar. Iya, kan? Benar kata si A tuh. Sekali nih ya. Ada daun yang udah kering, ini udah tua nih ya. Ini daun tua nih, udah kering dia. Tapi gitu dia keluar tuh, sekali keluar 3 tuh ngegulung. Gede lagi. Iya. Sekali keluar. Ember. Berapa ini, Untuk Calathea Linden kita kasih murah ya, cuma 250.000. 250.000. 250.000. Ini sama kalau semua nih dipukul rata. Dipukul rata. Rp250.000. Oke. Stoknya masih lumayan. Tuh, lihat ya dari kejauhan tuh, berhektar-hektar. Lebay. Ini tadi mirip-mirip Calathea Green Lipstick. Cuman ini belakangnya merah deh. Oh, tadi apa? Oh, tadi green. Green. Kalau ini namanya Jungle Rose. Jungle Rose. Iya. Oke, ini berapa?
harganya sama kayak Green Lipstick, 200.000 aja. 200.000 aja. Ini juga stoknya nggak banyak-banyak banget ya. Stoknya nggak banyak-banyak banget. Jadi siapa pencinta atau yang mau merawat si siapa tadi namanya? Jungle Rose. Jungle Rose ini segera. Iya. Gaskeun. Gaskeun. Ini nih teh, ini termasuk jarang juga di orang. Tapi kadang-kadang orang salah paham. Kenapa tuh? Ini namanya Calathea Freddy. Uh-uh. Ada yang mirip Calathea Bella. Itu beda deh. Yang Bella ada enggak? Bella enggak punya. Enggak punya. Maksudnya biar dibandingin gitu. Iya, harusnya. Berapa ini? Ini Calathea Freddy serimbunnya cuma 150.000. 150.000 kalau Bella itu? Kalau Bella dia pasarannya lebih murah. Lebih murah. Oh, beda Bella. Beda. Jadi bunda-bunda siapa yang tahu ya, Bella itu beda. Mm-hmm. Nah, ini namanya Freddy. Iya, betul. Mercury. Mm-hmm. Ini best seller nih teh. Iya, ini banyak yang bunda nyari-nyari ini. Soalnya saya punya harga. Punya harga oke. Ini kemarin itu 500 pot cuman sisa segini. Minggu, sisa segini. Jadi ini apa namanya? Crimson. Crimson. Mm-hmm. Jadi si Crimson ini segini nih. Ini satu blok sampai kolong. Wow, tinggal segini loh. Tinggal tuh, segini. Salingkan dia best sellernya si Crimson ini. Mm-hmm. Namanya Crimson. Berapa ini, A? Ini untuk harganya cuma 225.000. 225.000 untuk Crimson. Tapi kalau misalnya bunda-bunda pengen pengen yang ada sale-sale-nya dong, kepoin IG-nya, IG-nya Instagram. Yang terakhir paling sana teh. Itu apa? Ih, ini gede-gede. Gede-gede ini. Apa ini, A? Ini namanya Calathea Medallion. Oh, ini medallion. Hmm. Berapa sih medallion ini? Untuk si medallion ini ukuran udah sejumbo ini ya. Uh-uh. Cuman 300.000 rupiah aja. Ini rumpun ya? Rumpun. Tuh, banyak banget loh. 300.000 rupiah. 300.000 rupiah. Ini rumpunnya minimal deh. Minimal 5. Minimal 5? Minimal. Jadi bisa lebih dari 5? Jelas. Kemarin tapi, saya coba pecah, itu 8. Wow. Tapi kalau misalnya ini harga sama semua ya 300.000. Iya, betul. Jadi random ya bunda-bunda, jangan nanti berharapnya karena AA tadi bilang waktu pada saat dia memecah ada 8 terus ngarepnya 8 enggak bisa. Jadi memang ya berpatokan ke 5 lah teh. Berpatokan ke 5. Nah, minimal dia ada 5. Sekarang gini teh 300.000 bagi 5 cuma 60.000-an satu sepohonnya ya. Iya. Jadi malah murah ini sebetulnya. Ini kalau dia ditaruh bunda-bunda nih misalnya dia mau ngerawat di indoor. Iya. Aman enggak sih? Aman indoor. Aman. Aman. Dia memang untuk kalatnya semuanya dia lebih senang teduh. Gitu. Hmm. Tapi di tempat di kota-kota yang panas juga bisa, tapi dia lebih mungkin di teras atau di indoor ya. Betul. Tuh bunda-bunda. Mm-mm. Jadi ini harganya 300.000. Kalau harga 300.000 mungkin ada yang 300.000. Tapi lihat minimal 5 rumpun. Iya. Jadi kalau bunda-bunda mau belajar bertani juga bisa ya, AF. Bisa banget. Biar banyak itu dipecah, ditanam lagi. Mm-mm. Gitu. Sama semua ya? Sama semua. Ini juga stoknya lumayan ya teh. Oke. Satu rak sama yang sana. Oh, ini juga sama ya? Seperti ini namanya, Pak. Iya. Apa sih namanya? Medallion. Medallion. Mm-hmm. Oke. Jadi beginilah kunjungan kita ke R1 Nursery. Iya, One Garden. One Garden. Iya. R huruf R. Angka 1. ONE underscore garden. Oke. Iya, itu. Nah, jadi Instagram. Buat kalian yang kepo, belum bisa datang ke sini, kepoin Instagramnya A Rituan ada di deskripsi. Iya. Nomor teleponnya juga untuk pemesanan online juga bisa ya, Iya, betul. Dan di sini memang tanamannya seger-seger. Alhamdulillah. Ya, karena memang dirawat sama A Rituan. Iya. Orangnya aja ganteng kayak gitu kan, gimana tanamannya. Kan ganteng-ganteng. Ya kan, A? Yaudah, buat teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah tetap membantu keluarga Eles-Eles, mendukung kami, tetap dukung kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Ya, agar kami bisa mendatangi lagi untuk review tempat-tempat tanaman hias yang ada di Indonesia. Dan jangan lupa dibeli. Ya, karena bertanam itu hati senang ya. Senang. Terus A, kayak tadi aku bilang ya, kadang-kadang kalau misalnya aku nih beli tanaman,
pada saat aku beli nih seger. Tapi sampai rumah itu berapa hari kemudian gitu ya. Mending berapa hari suka. Pas datang. Enggak. Pas aku beli itu seger. Iya. Udah 2 bulan loh padahal dia seger lama-lama kuning itu. Kenapa sih dia gak suka sama aku? Kenapa mungkin, sih? Mungkin ya? Kurang cocok teh. Bisa dipertimbangkan kita lihat satu media, dua tempat, tiga air. Mungkin salah satu itu ada yang aku tidak memenuhi syarat ya. Betul. Berarti harus kayak pegawai negeri juga ya. Iya. Jadi harus ada syarat-syaratnya untuk memelihara ini. Tapi yang terpenting sih sebenarnya kasih sayang ya. Iya. Kalau kita mau ngerawat tanaman itu kita kayak ngerawat anak sih. Iya. Dan aku pribadi sih aku kayak apa ya punya kebahagiaan tersendiri ya ngurusin tanaman-tanaman ini ya. Melihat dia malam-malam nih apalagi anak aku dulu. Pertama kali aku punya tanaman sebenarnya Kalatea. Iya. Dan mereka senang banget karena mereka bilang kok mereka kalau siang begini buka, terus kalau sore mereka tidur gitu. Jadi ayo buat teman-teman yang memang suka sama tanamannya A Ridwan di sini silakan di WhatsApp. Iya. Ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.